jalan-jalan. Halo teman-teman, hari ini kita liburan satu bulan ke South Prancis. Di Saint-Tropez and Cannes. Let's go meet Mr. Bean. Jadi perjalanannya itu dari Paris 5 jam. 5 jam perjalanan kita itu naik kereta cepat ya. Kayak kalau di Jepang itu Shinkansen. Di Prancis Selatan itu biar ada rumah di sana. Jadi kita mau stay 1 bulan di rumah sana, deket pantai tempatnya. Katanya sih banyak yang bilang kalau Prancis Selatan itu kayak baliknya Prancis gitu ya. Let's see ya. Kita itu satu bulan di Prancis Selatan ya. Ini sambil nunggu aku itu bakal ada tes sekolah dari pemerintah Prancis dan aku bakal sekolah lagi, sekolah bahasa. Gue enggak mau. Sekolah lagi, guys. Sini aku sekolah lagi, sekolah bahasa. Jadi perjalanan kita itu menempuh 5 jam perjalanan naik kereta. Dan cuacanya itu sekarang tuh lihat mendung gitu kan, mendung, kadang hujan. Tapi ini pemandangannya bagus. Bagus banget, gila. Bagus banget itu. Coba lebay ya. Tapi aku seneng banget sih pemandangannya, Allah bagus banget. Tuh, itu bebek ada embe banyak. Ya Allah bagus banget pokoknya. Kalau di Paris kagak ada yang kayak gini-gini. Guys, sekarang kita turun di stasiun Toulon. Ya, di sini kita ganti kereta lagi. Ini kita tuh bawaannya banyak banget. Ini ada berapa? Satu. Spear bawa komputernya. Terus bawa tetek bengek. Iya, gamers ya. Jalan lagi. mau pipis katanya. Nahan terus, kepot like this, like Aska be. Kepot. Ini bener-bener nih orang ya. Ngajak pipis di situ di semak-semak coba. Buset, nanti ah. Ya Allah. Coba parah banget dia mau pipis di sana. Tuh, mau pipis di situ. Ih. Dasar lu. Finally dapat juga mobilnya. Aduh. Udah lama ya enggak nyetir ya Bebe ya? Apa? Long time not drive in. Maybe 2 years not. Waduh, deg-degan juga ya. I drive little bit last year. Ini sepi banget loh. Jadi guys, semalam itu kita sampai jam 12 nyampe sini kan, capek banget. Dan gitulah, kita langsung tidur. Dan pagi-pagi kita lihat pemandangan kayak gini. Gak ada kan pemandangan kayak gini di Paris. Allah, seneng banget, adem. Terus cuacanya kayak gimana ya, kalau misalnya di Indonesia kayak di Lembang kali ya, jam segini. Pokoknya adem, terus banyak pemandangan ijo-ijo begini. Seneng banget. Sekarang kita mau ke laut, ke pantai. Kita mau ke pantai. Yuk, kita ikut jalan-jalannya. Ikut. Jalan-jalan. Duh, enak banget udaranya. Tuh langitnya bagus banget ya. Iya, Be. Oh, lolo. It's work or no? Maybe not. Yeah, it's work.
Iya. Gerbangnya buka sendiri. Ada setannya. Ada setan? Bukan penyihir? Iya. Mana pantainya? Oh la la. Di sini parking gratis, Bebe. Ya, except summer. Nggak kayak di Paris, bayar, segala bayar. Mahal lah. Udah, sini aja. Waduh. C'est un trop peigné hier. In front of you, babe. Papa. C'est un trop peigné hier. Sana. Yeah. Guys, terang gak, bebe? So bright or no? Yeah, a little bit, but that's fine. Guys, aku tuh karena buru-buru ya, karena exciting banget. Aku tuh pengen cepet-cepet kesini. Aku sampai lupa cincin nikah. Ini restoran mulai buka. Jadi ya itu tuh mulai banyak orang. Dan yang paling penting itu di sini itu harus ada toilet. Enggak bisa. Enggak bisa. C'est fermé. Ya ampun, aku suka banget di sini. Suka ABB. Kalau si Pierre masih pakai hoodie aja. That's so busy in summer. Ya kalau misal kalau summer itu udah ini ya Bebe, rame banget ya. Yeah, lot of people. Ayo Bebe. Where? Ayo Bebe in front. There is something for you. Apa? Iya. Mana? Olahraga. Dia bener-bener lu dia. Ayo coba. Mana? Coba. First one. Easy? Oh lolo. Sederhana enggak? Deg-deg. Sakit. No. Look, there is a lot. Huh? So I have to try one by one. No. Oh lolo. Jalan. Jalan. But the fake one. Like this. Ping. Yeah. Ping. Kebalik. Ke Korea, ke Jepang lagi. Waduh, be. Sorry. That don't look like sport. Iya, sepatunya sport.